Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Amma ba'd. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dan diselamatkan Tuhan. Karena sekarang banyak bencana alam, sekarang banyak musibah, sekarang banyak longsor, banjir, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, gempa. Juga banyak orang yang meninggal. Entah itu di jalan tol, entah itu di jalan kabupaten, entah itu di jalan provinsi, entah itu di jalan desa, entah itu di jalan kota, entah itu di jalan yang benar maupun di jalan yang salah. Hati-hati Bu, bapak-bapak hati-hati, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, hati-hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kambing bernyawa pasti mati. Kebo bernyawa mati. Gajah bernyawa juga mati. Nyamuk yang kecil mati. Bahkan manusia, baik yang baik, anak-anak, remaja, dewasa, manula, pasti mati. Kalau ulama, Ustaz, ulama mati. Ustaz mati enggak? Kiai mati enggak? Habaib mati enggak, Ustaz? Ya pasti mati Bu. Karena dia hidup. Pasti mati. Jadi kita kalau jadi manusia jangan sombong. Kenapa? Kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Ibu, ibu-ibu jangan sombong. Ibu-ibu ini diciptakan Allah dari tanah, maka akan kembali kepada tanah. Punya gelang jangan sombong, ya Bu. Punya cincin jangan sombong. Punya suami ganteng jangan sombong. Punya anak pintar, cerdas, jangan sombong. Punya duit jangan sombong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala kesombongan itu milik Allah, bukan milik ibu. Bapak-bapak juga jangan sombong ya Pak. Bapak-bapak ganteng jangan sombong. Banyak duit jangan sombong.
Istri pertama udah cantik, istri pertama sudah baik, istri pertama sudah soleh, malah poligami. Itu artinya sombong. Ya Pak? Kalau istri pertama sudah, istri pertama sudah baik, sudah cantik, sudah soleh, dan nurut, ya jangan poligami. Kalau poligami berarti sombong. Berapa banyak orang yang berpoligami, hancur berantakan, berantakan, acak-acak. Pemuda, budi, sebangsa, setanah air, jangan sombong. Punya kekasih ganteng, jangan diposting di TikTok. Tak direbut orang, kalau direbut orang mewek. Diam-diam. Punya cewek cantik, jangan diposting di TikTok. Entar direbut orang. Kalau udah direbut orang, mewek. Segala kesombongan dari jadi ustadz, jadi kiai, jadi ahli marifat, jadi habaib, jangan sombong bro, jangan sombong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala kesombongan itu milik Allah, bukan milik Pak Ustadz, bukan milik Pak Kiai, bukan milik Pak Habai, bukan milik MUI, bukan milik Rizik Sihab, bukan milik Bahar Smith, bukan milik Anies Baswedan, bukan milik Prabowo, bukan milik Abah Aos. Kesombongan itu, ilmu itu milik Allah. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kupilih di antara mereka. Tidak sembarangan jadi ustaz. Tidak sembarangan jadi kiai. Tidak sembarangan jadi habaib. Tidak sembarangan jadi ahli marifat. Semuanya sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang pilihan, menjadi tangan-tangannya Tuhan. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Aku pilih mereka, aku berikan ilmu kepada mereka. Faminhum zalimun linafsi, faminhum zalimun linafsi, faminhum zalimun linafsi. Setelah mereka terpilih jadi ustaz, jadi kiai, jadi ajengan, jadi habaib, jadi ahli marifat, faminhum zalimun linafsi, mereka menjual ilmu itu untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan dirinya sendiri, perutnya, menjual ilmunya untuk duit, untuk harta, tahta, wanita, ketenaran, supaya jagoannya menang. Jadi ya Bu, bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa, setanah air, dimanapun kalian berada, Allah itu sudah pilih mereka jadi ustaz, kiai, ajengan, habaib. Sudah pilih. Sesudah terpilih, maka mereka menjadi orang-orang yang terlaknat oleh Tuhan. Ulaika alladzina asfaru dalalata bil huda. Mereka menjual ilmunya untuk kepentingan dunia. Nah sekarang lagi ramai di media sosial.